Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru Ya Allah, berkatilah, rahmatilah dan permudahkanlah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalai wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami, keluarga dan organisasi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Safwan Kamarul Zaman atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sesungguhnya status bagi sesuatu makanan itu penting, terutamanya bagi orang Islam. Dan salah satu faktor yang menentukan halal haram sesuatu makanan adalah cara sembelihannya. Oleh yang demikian, program wacana halal teori dan praktikal ini dianjurkan atas dasar untuk memberi pendedahan yang lebih terperinci dari sudut teori dan juga praktikal sembelihan mengikut syarak. Majlis seterusnya menjemput saudara Muhammad Aiman Azhar selaku pengarah program untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Dr. Ramli bin Abdullah, pengarah Pusat Penataran Ilmu UNIZA, seterusnya Ustaz Wan Azim. Sebagai wakil masjid, pencerah kita Ustaz Zamani bin Nawi yang bertindak sebagai pengkoordinat bagi proses amali kita, dan sahabat-sahabat saya dan jemaah-jemaah Masjid Abidin Masjid Negeri Kuala Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi, saya ucapkan sekali lagi. Jadi berdirinya saya sebagai pengarah pada hari ini adalah untuk memastikan program kita berjalan lancar. Dan seperti yang diketahui, program ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada diri kita sendiri. Kita sama-sama belajar tentang proses penyembelihan. Kerana bagi umat Islam, program penyembelihan ini adalah satu benda yang penting. Jadi saya tidak bercadang untuk bercakap panjang. Jadi saya harapkan program kita akan berjalan dengan lancar dan semua akan mendapat ilmu yang boleh dipraktikkan sebagai, dan kita akan mengajar ilmu ni. Ilmu tu adalah untuk diajar. Sungguhnya ilmu takkan berkembang jika tidak diajar. Ilmu ni macam air. Jadi sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, majlis dengan suka hatinya menjemput
Ustaz Wan Hazim Wan Hashim untuk menyampaikan ucapan wakil pihak Masjid Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berbahagia Profesor Dr. Ramli bin Abdullah, yang diraikan Ustaz Zamani bin Nawi selaku penceramah program kita pada pagi ini. Seterusnya pengarah program Saudara Aiman, AJK Rustia program kita pada hari ini. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita pada pagi ini dapat bersama-sama dalam satu program wacana halal teori dan praktikal anjuran Pusat Penataran Ilmu UNIZA dengan kerjasama Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu. Jadi untuk makluman Prof sendiri, masjid kita ni, Masjid Abidin, sangat mengalu-alukan lah sebarang bentuk kerjasama daripada pihak-pihak universiti ataupun agensi-agensi lain di sekitar negeri kita ni untuk mengadakan sebarang program, seumpama program kita pada pagi ini lah. Jadi sebelum-sebelum ini pun memang dah banyak agensi ataupun pihak IPT yang mengadakan program seumpama ini. Jadi pihak masjid sangat mengalu-alukan, dan kita memang matlamat kita untuk menjadikan masjid ini sebagai satu tempat universiti kepada masyarakat. Bukan sekadar tempat ibadat, tetapi dia merangkap sebagai universiti kepada masyarakat. Sebab itu tema Masjid Abidin dan juga masjid-masjid lain di negeri Terengganu ini, kita meletakkan tema sebagai Masjid Jami'atul Ummah, masjid universiti kepada masyarakat, sebagai simbolik kepada tempat tadahan ilmu. Selain daripada kita duduk semayabang, kita duduk buat ibadat-ibadat, jadi masjid boleh buat sebarang bentuk aktiviti program asalkan yang ada manfaat dan juga yang mendatangkan ilmu kepada kita, seumpama program pada hari ini. Jadi saya sendiri merasa suka hatilah di atas penganjuran program seumpama ini. Dan kita melihat hari ini ramai di kalangan kita ni orang puan. Mungkin penyertaan daripada pihak UNIZA sendiri. Untuk makluman jemaah kita, jadi hari ini ni kita ada penyertaan daripada pelajar-pelajar UNIZA dan juga daripada kalangan masjid kita lah. Jadi program penyembelihan ni memang sepatutnya sinonim dengan orang lelaki. Tetapi mungkin ramai di kalangan orang lelaki ni dia tak berani ke, ataupun merasa tidak ada kepentingan lagi. Sebab tu mungkin nak kata tidak menarik itu bukan tak menarik program sembelih ni. Tapi mungkin orang tak berani, sebab tu tak berapa ramai hari ni. Kalau program lain insya-Allah ramai. Jadi itu kita fikir lah. Ditambah pula esok cuti, jadi program ni pun ditembung, dia panggil esok cuti, hari ni cuti, jadi planning tu ada orang pergi holiday apa semua. Jadi tak apalah, ala kulli hal, setakat hak kita ada pada hari ni, kita manfaatkanlah apa yang kita akan dapat daripada program ni nanti. Dan saya dimaklumkan selepas daripada program ceramah, kita akan tengok praktikal selalu. Pelajar-pelajar akan sembelih ayam, ada sebanyak 30 ekor tu di sana di dataran kita. Dan tengah hari sekarang kita akan ada jamuan untuk kita semualah di masjid ini, jamuan tengah hari bersama-sama dengan pelajar daripada UNIZA. Jadi saya sekali lagi mewakili pihak Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Pusat Penataran Ilmu UNIZA di atas kerjasama dalam penganjuran program seumpama ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ustaz Wan Hazim Wan Hashim atas ucapan sebentar tadi. Kini tibalah masa untuk kita mendengar amanat dan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Profesor Dr. Ramli Abdullah, dan seterusnya merasmikan program wacana halal teori dan praktikal bagi tahun 2016. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk majlis lain, ingatan saya kepada mahasiswa-mahasiswi hubungan antarabangsa, jangan panggil yang berhormat ya. Yang berhormat untuk adun saja. Kalau di Johor, ya, gelaran datuk itu disebut yang berhormat. Di Terengganu, di Terengganu atau Terengganu ni untuk adun ataupun ahli parlimen saja. Jadi saya pun rasa besar kepala juga dipanggil yang berhormat tadi. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia Ustaz Wan Hashim selaku wakil masjid, sahabat saya Ustaz Ahmad Zaimani selaku pencemarah pada hari ini, penceramah pada hari ini, bab-bab sembelih ini. Ustaz Wan Khairul sebab semalam dia tidur jam 3 pagi, jadi lambat sedikit sampai. Saudara pengarah program Wacana Halal, ini siri yang ketiga yang diusahakan oleh Pusat Penataran Ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi UNIZA, supaya anda sebagai bakal pemimpin negara, negeri dan paling tidak pun pemimpin di kampung, anda apabila keluar sahaja daripada universiti ini, anda balik ke kampung anda, orang kampung akan mengharapkan 1001 macam daripada anda. Hatta sembelih pun harus dia panggil anda. Kalau anda tak tahu sembelih, wassalialing wassuding. Sebab itu di universiti ini, anda harus melengkapkan diri anda sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, bukan sekadar mentelaah buku dalam dewan-dewan kuliah, tetapi anda mesti menjana kekuatan diri anda sebagai seorang pemimpin kepada masyarakat. Saya ucapkan tahniah dan syabas kerana kejayaan anda memikul amanah dan tanggungjawab menjayakan program siri yang ketiga ini. Banyak perkara yang saya minta Al-Ustaz Zamani ulas dan kupas sepanjang ceramah tentang salah faham yang berlaku dalam masyarakat apabila bab-bab sembelih ini. Harus di kampung-kampung, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harus berlaku. Dia kata orang puan tak boleh sembelih. Hari ini kita tengok orang puan pun ada. Dan saya tanya Ustaz Zamani, dia kata orang puan pun tak ada masalah nak sembelih. Jadi bila balik kampung nanti, anda cari ayam 4-5 ekor terus sembelih. Apa kata orang kampung kepada anda? Saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mahu bercakap panjang. Kita bercakap panjang di lain masa. Sebab saya tengok sepatutnya perasmian kita 8:30. Jadi biasalah, sebab saya tengok semalam dalam grup WhatsApp anda balik lebih daripada jam 1 kan? Lebih daripada jam 1 dan harus ada yang tidur dalam masjid ini. Saya mahu supaya mahasiswa-mahasiswa UNIZA menyambut apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bahawa masjid ini bukan sekadar tempat kita sembahyang, tapi kita harus gerakkan masjid ini sebagai satu institusi untuk sama-sama kita bangkit dan bangunkan masyarakat di sekitar kita. Dan tanggungjawab itu sebahagiannya adalah di tangan para mahasiswa-mahasiswi. Saya cakap macam mana pun hotline tetap lainnya. Ke mana? Jadi saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Wacana Halal kali yang ketiga, program penyembelihan berdasarkan kepada Islam di Masjid Sultan Zainal Abidin atau orang Terengganu panggil Masjid Putih, Sejik Putih ni. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program ini dan terima kasih kepada pihak masjid.
Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi, terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama dengan Pusat Penataran Ilmu untuk sama-sama kita menjayakan program pada kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis meragamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Ramli Abdullah atas ucapan dan perasmian itu tadi. Semoga segala amanah dan ucapan itu tadi dapat kita hayati dan ambil tindakan bersama. Majlis diteruskan lagi dengan penerangan wacana halal, teori dan praktikal. Oleh itu, majlis menjemput Ustaz Ahmad Zamani Nawi untuk menyampaikan penerangan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada sajara pengacara majlis yang berbahagia, Tuan Imam kita Ustaz Wan, yang dikasihi rakan sejawat saya Dr. Abdullah bin Ibrahim, bukan Prof. Ramli. Prof. Ramli tak boleh mari hari ini. Jadi yang cakap semangat tadi Dr. Abdullah bin Ibrahim, nama dia sebenar. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana pagi ini kita insyaAllah akan melaksanakan satu bengkel ataupun kursus berkait dengan sembilihan. Untuk makluman ahli jemaah semua sekali, pelajar kita Yuniza ni telah pun belajar tajuk ni dalam kelas dulu, cuma ini untuk praktikal saja. Kerana itulah saya buat slide ringkas saja, lebih kurang 12 muka surat, lebih kurang itu saja. Saya ambil yang terpenting saja. Ini saja ini. Baik. Pendahuluan, penyembelihan disyariatkan bertujuan menghalalkan daging binatang yang halal dimakan. Kita dalam Islam kita ada kaedah kita, nak makan satu benda kena sembelih dulu. Untuk binatang bukan semua kena sembelih. Ada benda yang kena, ada binatang kena sembelih, ada yang tak payah kena sembelih. Ikan tak payah sembelih. Ikan jerung, ikan joh, ikan mana, ikan selayang, ikan kikik, waktu ayah sembelih waktu. Untuk ikan-ikan, adapun untuk ikan jenis besar, kita disunat irih di ekor dia. Bukan sembelih tekok, sebab ikan tak ada tekok. Maka ikan yang besar tu untuk cepat mati dia, kita kerat ekor. Gitulah, kerat ekor. Untuk ikan saja. Kerana itu, haiwan-haiwan darat yang halal dimakan, mestilah disembelih. Mesti sini makna dia wajib sembelih. Tak sembelih, tak sah. Itu hukum umum dia begitu dah. Jika mati, mati binatang tadi, atau sembelihannya tidak menepati kaedah syarak, dikira bangkai. Sembelih dah tapi tak cukup syarak dia, maka kira bangkai juga, tak jadi barang. Ataupun kita pergi sembelih, lembu kena langgar lori. Sembelih tapi tak jadi juga, sebab apa? Sebab dia panggil nyawa-nyawa ikan dah. Ini pendahuluan dia. Yang kedua, antara haiwan yang halal dimakan, saya ambil 5 gambar saja. Ada gambar pertama sekali, biri.
Dua unta, unta hak mahal sekali. Kalau kita gerban sekalipun, binatang paling lebih sekali adalah unta. Oleh kerana kita di tanah Melayu tu ada unta, ada kambing, ada lembu, ada kubai. Ya. Baik, apa makna sembelih? Apa makna sembelih dulu? Sembelihan ialah, ini maksud dia, iaitu menghilangkan nyawa binatang. Tujuannya untuk menjadikan daging binatang itu halal dimakan. Itu makna sembelih, hilang nyawa. Baik, cara dia, carilah nyawa. Kita ada beberapa cara. Yang pertama sekali, memotong saluran pernafasan dan makanan. Dalam mazhab Syafi'i kita, wajib disembelih dua urat hak utama. Pertama, saluran pernafasan. Yang kedua, saluran makanan. Dua tu saja. Adapun dua urat lagi, yang nama dia wadajain itu, tepi-tepi, urat dekat dengan saluran dua ni, itu sunat diputuskan. Jika dah putus dua lagi, tak apa. Hak penting sekali putus dua urat ni dulu. Pernafasan dan makanan. Dua urat ni yang utama sekali. Baik, cara hilang nyawa yang kedua, iaitu dengan melontar sesuatu yang tajam ataupun menikam mana-mana anggota binatang. Untuk yang kedua ni, untuk kes sembel, untuk kes membunuh binatang yang kita tak boleh nak kuasai dia, maka nak putus dengan cara sembelih tak boleh. Contoh sebab dia lari ganas sangat binatang ni, ataupun dia terjun dalam telaga, nak sembelih mustahil berlaku. Tak boleh nak buat pada adatnya. Maka kita boleh ambil sesuatu senjata, seumpama tombak, pedang. Kita tikam di punggung dia ke mana-mana bahagian yang cepat mati, maka dikira boleh dah, memadai. Sebab apa? Dia binatang yang tak boleh dikuasai. Tak boleh kuasai. Baik, yang pertama sekali, ya. Baik, untuk huraian yang pertama, memotong saluran pernafasan dan saluran makanan wajib, saya sengaja bold itu, wajib dilakukan ke atas binatang yang dapat dikuasai, sama ada binatang jinak atau liar. Dikuasai maksud dia, kita boleh pegang binatang ni dan kita boleh kerak tekok dia. Itu maknanya binatang yang boleh kita kuasai dia. Itu maknanya dia. Baik, yang kedua, iaitu merujuk kepada menikam. Ini huraian kepada hak nombor dua ni, yang melontar tadi. Okey, ini huraian dia. Iaitu menikam anggota binatang dengan tikaman yang cepat membawa kematian hanya boleh dilakukan kepada binatang yang tidak dapat dikuasai. Untuk yang pertama tadi, binatang yang boleh kita kuasai dia, maka wajib disembelih. Adapun untuk kes binatang yang kedua, tak mampu kita nak kuasai dia, maka kena memadai saja dengan tikaman. Iaitu penyembelih tidak mampu memutuskan saluran pernafasan dan juga makanan. Itu maknanya haiwan yang kita boleh tikam saja, tak wajib kita sembelih. Baik, rukun dia, tak ada hak ni tak jadi sembelih kita. Kena melalui 4 perkara. Yang pertama sekali, kena ada tukang sembelih. Nak sembelih guana kalau ada orang jual sembelih. Pertama, tukang sembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih. Yang ketiga, perbuatan menyembelih. Tak cukup dengan kena ada orang, kena ada perbuatan pula untuk menyembelih binatang tadi. Yang terakhir sekali, alat sembelihan. InsyaAllah hari ini saya akan hurai satu persatu, 1, 2, 3, 4 tu. Baik, yang pertama sekali, apakah syarat sah untuk penyembelih? Tadi rukun dia, setiap rukun dia ada syarat sah dia. Sekarang ni, apakah syarat sah untuk rukun yang pertama, iaitu penyembelih? Yang pertama sekali, mesti dia beragama Islam. Tak kira dia lelaki, tak kira dia perempuan, tak kira dia tua, tak kira dia muda, tak kira dia gila, ataupun dia buta pun boleh. Orang buta boleh sembelih, sah. Dia buta, dia Muslim, dan dia boleh sembelih. Syarat dia kena ada tolong dia, tunjuk dia ni tekok duduk sini, kaki duduk situ. Jadi tahu dah nak kerak kat mana. Bila dia kerak putus saja, kira sah dah. Walaupun dia ni buta dan gila sekalipun untuk Islam tu. Yang kedua, jika tidak ada orang Islam, boleh juga kita ambil orang yang ahli kitab. Ahli kitab ni orang Nasrani dan Yahudi tu. Sebelum syariat diselewen, waktu saja, sekarang tak ada dah sekarang ni. Ahli kitab hari ni rasa tak ada dah, kemungkinan tidak ada dah. Ahli kitab, bukan pek onu tu, bukan waktu. Kita nak sebelum agama ditukar tu, kitab asal dia ditukar, waktu namanya ahli kitab. Lan ni tukar habis dah, Bible semua tukar habis dah. Yang tu kita tak terima. Satu, Islam ataupun ahli kitab. Yang kedua ialah mereka yang sah dinikahi oleh orang Islam. Ahli kitab tadilah.
sama ada lelaki ataupun habis satu syarat. Yang kedua ialah binatang sembelihan. Baik, apa syarat binatang kita nak sembelih nanti? Yang pertama sekali, halal dimakan. Kalau babi tak ada, apa melih babi? Melih beruk tak boleh. Sembelih apa lagi? Melih badak air, melih buaya. Ada kita ni, kita biasakan ni mazhab Syafi'i ni. Kita bukan mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, kita ada khilaf. Masalah udang boleh makan kedok, sutung boleh makan kedok, boya boleh makan kedok, badak air boleh kedok makan. Waktu isu-isu yang khilaf. Kita sebut hari ni cuma kadar lembu, uta, kambing saja. Nak buka mazhab tak habis hari untuk dan kalau nak cakap. Jadi kita cakap mazhab Syafi'i saja, iaitu merujuk kepada lembu, kerbau, kambing, unta dan biri-biri, angsa dan seumpama dia. Baik, yang kedua iaitu binatang yang kita nak sembelih itu mestilah dia masih hidup ketika disembelih. Baik, untuk kehidupan binatang kita ada dua keadaan dia. Pertama kali dia hidup tu mustaqirah. Mustaqirah ni makna apa? Iaitu binatang yang masa kita nak sembelih dia tu dia masih hidup dan dia gagah. Gagah. Nak cang ke mana? Nak cang dia masa kerak tekok tadi, kerak tekok nanti. Kerak-kerak tekok, darah dia macuk kuat. Ataupun dia ni gelepor kuat. Itu maknanya hayat dia mustaqirah, dia kuat lagi. Yang kedua, harakat mazbuhah. Mazbuhah makna dia binatang yang nyawa-nyawa ikan dah. Nyawa ikan ni ke mana? Balik mata tak? Balik mata lah. Tak sedar kediri dalam binatang tu. Maksudnya binatang yang mazbuhah. Yang ketiga ialah mati kerana disembelih. Ada kala binatang mati kita keliru. Kita tengah-tengah sembelih, mari orang kocoh perut. Kocoh perut dia. Jadi keliru, dia mati sebab kena tumbuk ke? Kerana disembelih. Ini jadi syubhah lah tu. Syubhah. Kita nak memang mati sungguh kerana kita kekat tekak dia tadi. Kalau ada unsur-unsur yang lain, yang ini kira syubhah lah. Yang ketiga ialah perbuatan menyembelih. Yang pertama sekali, diputuskan dua saluran dengan niat sembelih. Kalau tak ada niat tak jadi. Niat tak jadi. Macam kita bela anjing kot, kita bela anjing buruan. Kalbun mu'allam. Apa ni? Anjing yang kita didik, kita beri pelajaran pada anjing ni untuk memburu. Kita lepas anjing, tak apa sebarang tu juang. Tiba anjing takak, takak lembu balik kita. Haram dia makan tu. Tak boleh makan. Sebab apa? Kita lepas anjing tanpa tujuan. Sebab tu masa nak sembelih kambing lagi, melih ayam nanti, mesti ada niat sembelih dulu. Kalau saja kita pegang pisau gini, contoh ni pisau tangan saya, main gini, kita buang ulu, buang ni, main gitu. Main gini, jom main. Mari kambing langgar, berok, putus kok. Putus dua orang, putus. Orang marih putus, orang pun nak pasang putus. Hukum dia jadi bangkai. Sebab kita masa main gini, bukan nak sembelih kambing saja nak main gini. Tapi tiba kambing dia main nampak-nampak, berok, cocok kena sini, putus ketah dulu. Dua-dua orang putus. Ikut syarat dia putus dah dua orang. Tapi jadi bangkai juga sebab kita tak ada niat nak sembelih dia pun. Itu kaedah dia gitu. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, dilakukan tujuan mendamping diri pada Allah. Kita sembelih kambing, sembelih unta ni kerana Allah. Kerana benda lain tak jadi. Tak jadi. Yang keempat ialah tidak disertai perbuatan lain bagi mematikan binatang sembelihan. Tengah-tengah sembelih saya akan buat adalah tengah-tengah sembelih kita main benda lain, kita rodok perut dia dengan pisau ke, cocok kemaluan dia, kita cabut benda apa. Mana masa sembelih tadi kita serta dengan perbuatan lain, maka jadi tak sah. Sebab kita jadikan ragu dia mati kerana apa, tak tahu. Sebab ada dua perbuatan pada masa yang sama tadi. Baik, alat sembelih pertama mesti tajam. Yang kedua, tidak boleh daripada tulang dan kuku. Baik, sebab apa dia kata tulang tak boleh, kuku tak boleh? Hak ni agama tak nyatakan sebab apa. Nabi pun tak khabar ni panggil, ta'abudi. Perkara yang disuruh oleh agama tapi tanpa menyatakan hikmah dia sebab apa. Antaranya benda ni, sebab apa dalam Islam dilarang guna tulang? Sembelih. Tulang tajam, kita tulang yang tajam. Tulang khubar, kita asuh-asuh tajam. Kalau sembelih memang putus tekak menatang. Tapi agama kata tak boleh. Tapi pada masa yang sama agama juga tak nyata sebab apa tak boleh. Ini panggil perkara ta'abudi, ibadah semata-mata tanpa menyatakan hikmah sebab apa. Jadi kita nak terima, wajib terima sebab apa? Sebab Nabi yang kata. Okey. Yang kedua, kuku. Guna kuku pun tidak sah. Kuku rimah, kita ada rimah, cekek tekak putus. Tak sah juga. Tak sah juga. Guna kuku, dua ni saja tidak sah. Kalau guna buluh boleh.
guna kaca boleh. Guna apa lagi? Guna dawai yang tajam tu, kita ambil seputuh kok dia, sah juga. Walaupun bukan pisah sekalipun. Hak tolehnya dua perkara ni saja, iaitu tulang dan juga kuku. Seramik boleh seramik. Sekarang ni kita ada, kan luar ni negara luar dia buat pisau seramik yang warna putih tu. Pisau tu dia kerah tapi mudah patah. Seramik. Seramik ni bagus untuk semelih dan bagus untuk memotong buah-buahan. Kita beza guna besi yang guna seramik. Saya pernah pernah tengok orang buat. Dia ambil pisau pada besi gini. Okay, besi kita ni, besi ada banyak jenis. Ada besi tayar, besi baja dan sebagainya tu. Besi-besi ni, kita irih buah apa. Dia tinggal sekejap jadi warna merah buah tu. Asal putih buah apa kita makan. Tapi lepas irih guna besi saja, dia akan berubah warna buah tadi. Sebab besi tidak sesuai untuk buah-buahan. Bila potong dengan seramik, kerak seramik saja, dia kata halama buah tadi. Itu beza, perbezaan dia. Baik, apa makna hayat mustaqirah? Hadis khabar dah. Ini ulang sekali lagi. Apa makna hayat mustaqirah? Dia sebut sini ialah dengan melihat darahnya yang memancut dan masih menggelepar dengan kuat selepas disembelih tadi. Itu makna hayat mustaqirah. Perkara sunat dalam sembelihan, pertama baca bismillah. Mana tak baca tak apa. Nak molek baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyembelih menghadap kiblat dan haiwan menghadap kiblat. Binatang nanti, kambing, lembu nanti, bila nak sembelih, kita kena baring dia di rusuk kiri, bukan rusuk kanan. Bila rusuk kiri, dia akan menghadap ke arah ni, kiblat, rusuk kiri. Kalau menghadap ke arah, sah tak? Sah juga. Cuma nak hak comel, gitulah cara dia. Yang ketiga, memutuskan urat di sebelah halkum. Wadajain, wadajain. Ini hak sunat. Tak buat, tak apa. Cuma tak comel tak buat ni. Awak makruh, asah pisah. Ayam ada 50 ekor, 30 ekor dalam guk tu, kita pergi asah depan dia. Rau. Rau tu makruh sama dia. Makruh, tak berdosa tapi makruh. Yang kedua, melapoh sebelum habis nyawa. Lepas sembelih, lapoh teru. Orang ni panggil nama dia, makruh. Makruh. Ya. Beberapa permasalahan. Yang jika ada soalan boleh terus tanya, boleh terus tanya. Baik, beberapa persoalan. Yang pertama sekali, anak haiwan dalam perut ibu yang disembelih halal dimakan. Sembelih mak anak halal kalau anak termampuh dalam perut. Kalau lepas sembelih anak tu bik jongo. Tarik-tarik anak bangun jogging, boleh gerak lagi. Jika nak makan anak wajib sembelih kalau nak makan anak. Tapi kita jarang makan, rasa anak lembu kecil. Panggil janin bayi lagi, lembu baby lagi. Tak tergamak nak makan. Tapi jika dia mati dalam perut, halal dia makan. Yang kedua, jika perut ibu dipukul sebelum disembelih dan didapati kandungan tidak bergerak, maka haram kita makan. Makan sebab kita tumbuk dah, pukul, sepak, terajam, risiko, jet sebagainya. Masa tengah mengandung, tiba-tiba kita pergi sembelih. Jadi ragu, anak ni mati kerana sembelih ke kerana ditumbuk oleh orang lain. Yang tu tak boleh makan dah. Yang ketiga ialah jika anak keluar dalam keadaan hayat mustaqirah, lepas sembelih anak keluar, anak gagah lagi, maka hendaklah disembelih anak tadi. Sembelih sebab kita nak makan anak dia. Yang berikutnya, jika anak keluar kepala ketika ibu disembelih lalu mati sebelum sempurna keluarnya, maka halal. Kali ni ketika sembelih ibu tu, anak tubik kepala. Lepas sembelih tiba anak mati, tubiklah kepala. Maka halal kita makan anak tu. Sebab apa? Anak tadi tak keluar habis lagi, baru tu bit kepala saja. Maka anak tadi halal kita makan juga sebab dia mampu dalam perut ibu dia. Lagi, haiwan yang disuntik pelali adalah halal jika sekadar melemahkannya. Boleh. Kalau di sebelah tengah barat, dia gunanya tebuk kepala yang ambil mesin tu, dia tikam kepala. Ada setengah tempat dia bahan tu kursi, pelepung bahan atas kepala lembu jatuh berleping. Waktu mampu ke kenapa tu? Waktu tak boleh, itu benda yang haram. Lagi, haiwan yang dilanggar atau terkena runtuhan. Hak ni jika binatang yang dilanggar kereta macam saya sebut awal tadi, lepas dilanggar saja lembu tu gagah lagi, maka yang tu sah sembelih dia jika dia gagah. Yang kedua, ada ketika lembu dilanggar, nyawa-nyawa ikan terus lepung langgar, tiba-tiba jadi balik mata dah, tak gerak cetong panggil, tak gerak diri dah lembu tadi. Maka kalau sembelih pun jadi bangkai juga. Sebab apa? Masa sembelih tadi dia panggil dia dah nyawa-nyawa ikan. Adapun kes yang pertama tadi,
Masa nak sembelih dia gagah lagi, maka halal dimakan daging dia. Kalau lembu demang, struk, haba, El Nino, kita pergi atas lembu padang, teringat nak akut lembu petang-petang. Lama tinggal daripada 8 pagi tadi, rapat 5 petang, demang diri lembu, beringuh. Dia lembek eh, lembek. Ataupun lembu ni kita bela-bela, dia ingat pergi makan. Balik rumah huh kekek, kita pergi KL rumah anak 3 hari, lembu tak ingat pergi makan, pergi air saja. Balik rumah kuruh, dawak ke diri lembu, jalan pun jadi ogok begini. Apa hukum sembelih lembu tadi? Jawab dia, sah disembelih. Sebab apa? Dia sakit, dia demam, dia senok perut kerana bukan sebab kita buat dia. Bukan sebab kena tapa, bukan kerana dilanggar orang, bukan kerana runtuhan bangunan, tapi kerana lapar. Yang tu halal disembelih dan boleh kita makan daging dia. Sebab dia unsur yang lain tu. Oh. Sebelum tu, ada beberapa isu lah dalam cakap kita ini. Sama ada di Indonesia ke di Malaysia pun sama je, benda sama. Saya pernah tengok satu YouTube orang buat kursus sembelih. Kursus sembelih ha. Dia ambil parang, mata dia perbuah lembu. Katanya penceramah ni kata, kita harus menyembelih satu kali sahaja. Lakat bisa tak sah sembelih. Waktu tak betul lah. Dalam Islam kita, kita dibenarkan sembelih lembu. Yang terbaik sekali, terbaik tu. Isa yang paling tajam kita ada, letak di perut dia, serah sekali putus. Waktu paling bagus. Andai kata berlaku kes, kita dia ingat nak asah kolok kita. Dia ingat nak asah. Tengah-tengah sembelih, tak apa lu. Boleh tukar hal lain. Pisau yang berdua pulak, ambil sambung. Ada masalah. Ataupun masa-masa sembelih tadi, neretak lembu. Berlaku di tengah ke mana itu, tak imam mati tak. Kena sini tu pecah ni, tembuh. Dah mati. Tukar sembelih mati lembu, ada apa. Nak buat guna benda kes gitu, maka bila kita direntak, direntak, apa faham tak ni? Oh, terganggu faham, orang luar tak faham. Bila pisau kita di disenyeng, apa panggil? Ditendang lah, melambung pisau lekat dinding. Kita ambil pisau nombor dua, ambil pisau, ambil sambung balik, ada masalah. Ada masalah pun. Yang masalah kat mana? Kat gini kat masalah. Kita ambil pisau, sembelih, sembelih, sembelih. Eh, saya wakok dulu sebatang. Bahawa wakok dulu. Habis wakok sambung balik. Masa nak sambung tadi, lembu jadi nyawa-nyawa ikan. Yang tu kira tidak sah sembelih. Sebab apa? Peringkat awal sembelih tadi dia gagah. Lembu tu gagah. Sembelih, 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 kita kata rehat sekejap. 5 minit. Lepas kita rehat aja tengok, eh, nak mampu lah. Maka tidak sah. Tidak sah. Ada pun. Ni kes lain pula. Tengah-tengah sembelih, 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 sembelih. Kita berhenti juga. Berhenti. Main daun teruk dulu. Dia sama tengok, lembu gagah lagi. Maka sah sembelihan kita. Sebab apa sah? Sebab lembu masih berada dalam keadaan hayat mustaqirah. Mustaqirah. Ha, tu, kita payah sikit tu. Ha, payah sikit. Kitab sebut gitu lah. Ha, kitab sebut, kita ada kitab tu. Ha, cuma tak buat hari ni. Tak buat kitab, kita buat slide saja. Nak tengok, kita buat kitab lain kali. Kitab khabar gitu, kita sembelih-sembelih. Lepas kita cabut sekejap tengok, saya saja main-main pisau gini-gini, itu perbantak bagus lah. Bukan suruh buat ni. Jika buat gitu, sah juga. Sah juga. Ada clue tak? Yelah. Okay. Ya, saya setakat tu lah hari ni. Kita akan buat demonstrasi sekejap lagi sembelih ayam. Dan ayam tu untuk sudan saja lah. Sudan saja. Dia warga setempat kalau ada lembu mari ya. Kalau ada. Lembu, ada kambing, ada asa. Sebab kita beza, sedikit perbezaan. Sembelih binatang hak tekok panjang, binatang hak tekok pendek. Kalau ada uta-uta rumah hak mari, kalau uta cara sembelih dia lain sikit. Eh, sama saja, cuma dia ada kelainan sikit saja. Mana kita ada pilihan, nak sembelih sini atau nak sembelih bawah. Kan uta kan tekok panjang. Bila uta tekok panjang, nak duduk dia malah. Uta tengah-tengah akat kepala gitu. Uta tengah berdiri, kalau dia negara Arab, dia ambil pisau, buat gitu aja. Bong. Sekali catah, uta ketah sini. Mana kita boleh kerak bawah sebab dia tekak panjang. Kalau macam kambing, kalau ada orang tua-tua sembelih, dia kata ambil telinga. Ambil telinga heret gini. Oh, sekat ni telinga dia, maka sembelih sini. Sembelih sini. Itu cara orang tua-tua buat. Kita belajar gitu dah. Kalau macam yang kapung, ayam jantan yang beza dengan ayam biasa. Ayam jantan biasa dia ada keupayaan untuk menelan apa ni? Butir dia sini. Butir dia telah masuk sini pas bawah. Dia sembelih atas ni tak sah ah. Bab sembelih atas ni. Atas ni. Bab yang ketiga,
Ada setengah orang semelih dia guna pada atas dulu. Kita sebut lah, kita sebut semelih pada atas. Ni kepala ayam, kepala lembu kita bahan kat atas dulu. Ambil serai-serai kot ni, litar kot ni pula. Itu perbuatan yang dilarang dalam agama sebab apa? Menyeksa binatang. Kita nak sini, dia bahan atas ni dulu. Ataupun teknik yang ketiga orang guna, dia rodok terus. Cak gini. Dia ambil pada sini. Tembus sini, dia pun seru. Putuh. Bila putuh, dua kat ni sah. Tapi perbuatan tu tak bagus. Sebab apa? Menyakiti haiwan. Lambat. Dan nak main sini terus. Putuh. Ada kemuskilan? Tak ada, kita terjun bawah lalu lah. Kita dah, insyaAllah. Sebab nak masuk tiga rasa ni tak? Tiga rasa. Ayam tiga rasa ni. Dia makan masa yang panjang. Kerana itu semoga semoga apa yang saya mentari ni boleh kita manfaatkan bersama, insyaAllah. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.